Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhi ukhti rahimakallah. Ramadan syahrul maghfirah. Ramadan adalah bulan pengampunan. Kita melihat bagaimana antusias umat Islam untuk melakukan ibadah puasa. Apalagi ada hadis Nabi alaihi salatu wasallam yang mengatakan wa Ramadan ila Ramadan. Dan dari satu Ramadan ke Ramadan yang selanjutnya kafaratun lima bainahuma, adalah penghapusan dosa. Sehingga kita melihat orang-orang pada puasa. Tapi Anda melihat ada sebuah pemandangan yang mudah-mudahan Anda salah. Di acara buka bersama, semaraknya orang-orang Islam mengadakan buka bersama di masjid, di musola, di rumah. Di rumah makan, di restoran, bahkan mereka mengadakan buka bersama di sebuah restoran yang budgetnya mungkin murah. Mereka pada buka bersama. Tapi Anda melihat sebagian di antara mereka sibuk makan ketika waktu berbuka sampai enggak sholat maghrib. Atau bahkan ada sebagian yang memang puasa enggak sholat. Apakah memang seperti itu? Orang gak sholat bisa diampuni dosanya dengan dia berpuasa. Padahal kita tahu ibadah puasa disyariatkan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Jalla Jalaluh. Orang yang meninggalkan rukun Islam yang kedua pantas disebut orang yang bertakwa? Gak pantas. Bahkan ada sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man taraka salatal 'asri habita 'amalu." Barang siapa yang meninggalkan salat asar, gugur amalannya. Bagaimana dia minta dihapuskan dosanya sedangkan pahala puasa dia sendiri enggak ada dengan dia meninggalkan salat tersebut? Maka para jamaah, bagi yang berpuasa enggak salat, hendaklah antum berpikir kembali. Laksanakan perintah Allah. Enggak berat sholat itu. Dibandingkan dengan puasa, jauh lebih berat puasa. Allah telah mewajibkan bagi kita puasa dan mewajibkan bagi kita sholat. Dan sholat ini tiangnya agama. Yang pertama ditanya ketika antum di padang mahsyar di pengadilan Allah Jalla Jalaluh adalah an sholatihi, tentang sholatnya yang pertama dihisab. Sholatnya benar, yang lainnya benar. Sholatnya enggak benar, antum berpikir puasa antum benar. Maka ahibati fillah, jadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan pertobatan buat kita. Agar kita menjadi lebih baik. Laksanakan sholat yang hanya 5 waktu. Dan laksanakan puasa yang hanya 1 tahun sekali. Dan berharaplah imanan wahtisaban. Iman dan mohon diampuni sama Allah. Dan semoga diterima puasanya. Barakallahu fikum.